lonceng notifikasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman saya akan kasih tutorial teks video di aplikasi KineMaster. Pertama-tama kalian masuk ke media, terus kalian klik latar, pilih background warna hitam. Setelah itu kalian panjangin durasinya sekitar 19 detik atau 15 detik, terserah kalian bagaimana panjang video kalian atau durasi video kalian. Terus geser ke depan lagi. Setelah itu klik lapisan, kemudian klik teks, masukin teks yang kalian ingin masukin, terserah. Di sini saya ambil contoh pohon tree. Terus setelah itu kita pilih, kemudian kita ubah fontnya. Di sini saya ambil Roboto Black. Setelah itu kalian besarin sampai sesuai dengan atau pas dengan layar kalian, lalu geser sesuaikan. Setelah itu kita ubah warnanya, usahain warna putih. Setelah itu checklist, kemudian jangan lupa matikan bayangan dari tulisan tersebut dan nyalakan ikhtisarnya. Setelah itu ikhtisarnya diubah menjadi warna putih agar lebih tebal, fontnya lebih tebal, lalu panjangin durasinya sesuai dengan layar atau background yang warna hitam ini. Kemudian kalian klik lapisan, lalu masuk ke media. Kalian pilih video yang kalian ingin masukin. Di sini saya sudah punya video saya sendiri. Setelah itu, di sini saya matikan pertama audionya agar bisa kita kasih background di terakhir video ini. Setelah itu kalian klik menyampur atau blending. Lalu kalian klik memperbanyak atau bahasa Inggrisnya ini overlay. Multiply. Oke, kemudian itu kalian geser sesuaikan dengan huruf atau besar font dari tulisan tersebut. Setelah itu ini kita akan crop. Jangan lupa di cropping. Caranya itu klik video di bawah, terus kalian klik pemangkasan, terus kalian atur sesuai dengan font pertama tadi. Setelah itu kita checklist. Oke, kemudian kalian ulangi cara tersebut, yaitu masuk ke lapisan, lalu pilih video kalian atau media kalian. Di sini saya sudah punya video saya sendiri, yaitu sekitar 3 video. Kalian bisa lihat tutorial saya sendiri di video ini. Kalian ikut saja, kalian ambil video yang kalian ingin masukin. Kalian jangan lupa juga untuk cropping atau crop. Kemudian kalian masuk lagi ke media, kalian cari. Kalian cari video kalian yang ingin digabungin dengan huruf ini. Jangan lupa untuk memperbanyak. Setelah itu kalian pangkas lagi. Kalian sesuaikan dengan huruf terakhir ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Tapi di huruf E terakhir ini masih belum videonya belum sampai. Jadi kita caranya cukup mudah, kalian duplikat aja. Makanya saya itu sarankan durasi video kalian itu minimal 10 detik kalau misalnya mau buat seperti ini. Kalau misalnya mau buat intro atau apapun itu, kalian bagus untuk panjangin durasi video kalian atau setidaknya diedit dulu, dipanjangin atau dilambatin waktunya. Dan ini kita agak majuin lagi sedikit agar warna putihnya nggak muncul pada saat pemulaan video. Setelah itu kalian save atau kalian ekspor. Bagaimana kak? Caranya cukup mudah kan? Kalian cuma tinggal masukin video, tulis fontnya, masuk ke blending, overlay, lalu pangkas, lalu tambahkan musik deh. Gampang kan? Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.